Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020. Hari ini saya mencoba wawancara dengan Bapak yang luar biasa, yang berasal dari Sumedang, sudah melakukan usaha dagang gorengan ini mungkin sudah cukup lama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari Pak Sulaiman. Ya, untuk itu para pemirsa YouTuber silakan saksikan. Nama saya Sulaiman, berasal dari Sumedang. Pertama saya dagang ke sini tahun 95 sama abang di Auri Jatisari Permai, Jalan Bomber nomor 29B. Ya, semangat saya dulu saya pengen dagang dari nol istilahnya. Sampai sekarang alhamdulillah bisa untuk apa umpanin anak sama istri. Cita-cita saya dulu saya pengen punya anak jangan kayak saya. Tapi sekarang alhamdulillah anak saya udah sekolah nyampe perguruan tinggi istilahnya. Nah, kalau pelanggan di saya sekarang alhamdulillah apa teman-teman udah banyak pelanggan ya alhamdulillah, untuk makan mas sekarang mah ketemu lah. Jadi sekarang gimana ya, kalau pendapatan kayak dulu sama sekarang udah kayak lain lah. Semua orang pada tahu, mudah-mudahan penyakit kita yang ada di kita, yang di seluruh dunia, mudah-mudahan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kedepannya mudah-mudahan saya dipanjangkan umur dan anak saya dapat pekerjaan yang lebih baik daripada saya. Angka saya menghimbau kepada pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia, mari kita semangat, sing-singkan sebelah tangan. Yang dagang, semangat dagangnya. Yang bekerja, semangat kerjanya. Yang sekolah, semangat sekolahnya. Maka kita, ayo semangat, semangat, semangat. Asalnya dari Sumedang berarti ya, Mang ya? Sumedang terus 79 lulus SD langsung merantau ke Jakarta Selatan. Waktu itu kerja atau usaha? Jualan roti. Oh, jualan roti. Roti bakar. Roti bakar. Ya. Berapa lama tuh waktu itu? Ada kali 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi jualan roti bakar di daerah Jakarta Selatan. Iya. Setelah itu merantau lagi atau kembali lagi ke Sumedang? Saya merantau ke Jakarta, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Pulau Gadung. Usaha apa itu, Mang? Dagang juga. Dagang juga, dagang bubur kacang. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Oh, berarti dari tahun 79 terus usaha 3 tahun di Jakarta Selatan, kemudian usaha lagi di Jakarta Timur. Ya. Usaha bubur kacang hijau sampai ya. Berapa tahun, Mang? 2 tahun, Bang. 2 tahun. Setelah dari situ pindah ke Purwakarta. Purwakarta. Jualan bubur juga. Bubur kacang hijau juga. Iya. Oh. Terus anak istri ikut apa di Sumedang? Enggak, terus sendiri saya. Dari tahun 79 itu iya. Udah merantau sendiri ya, Bang. Iya. Purwakarta berapa lama itu kira-kira? Berapa lama? 2 tahunan, Bang. 2 tahunan. Purwakarta kemana lagi itu, Bang? Merantau, Bang. Saya merantau dari Purwakarta langsung ke sini, Pak. Oh, langsung ke 95. Ada yeah. Ini ya, tahun Abang, 9, Abang. Abang. Yeah. Tahun 95 di Komplek Auri. Iya. Yeah. Oh, berarti kakaknya Mang Sulaiman ini dari angkatan udara. Iya, yeah, yeah. Oh, so, usaha juga? Jualan. Bubur kacang. Bubur kacang juga. Iya. Yeah. Tapi waktu itu gerobaknya enggak di sini. Enggak. Ada di depan rumahnya dia. Depan rumah. Iya. Yeah. Berapa lama itu?
Pokoknya 95 sekarang. Habis 3 tahun di sana, pindah ke sini. Pindah ke sini. Iya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Berarti kalau sekarang tinggal sendiri atau sama kakak di Auri? Dia tinggal sendiri ya. Kalau boleh tahu bedanya pendapatan dari ini kan masa pandemi nih. Iya. Mulai sebelum sama sesudah ada perbedaan enggak? Ya, jauh perbedaan. Sebelum pandemi mungkin penghasilan maaf rata-rata sehari berapa rata-rata aja? Rata-rata paling 200. Sehari sebelum pandemi. Iya. Setelah pandemi ini usaha kadang-kadang 30.000. Ikut merasakan juga ya Mang ya. Iya, iya. Apa namanya? Pengaruh terhadap usaha. Iya, iya. Emang, ya. Ke daerah Sumedang kira-kira berapa, sebulan sekali atau dua bulan sekali? Sebulan sekali saya pulang. Kangen juga ya Mang ya, sama keluarga ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Punya keluarga berapa Mang putranya? Putri satu. Putri satu, usia? Udah 24 tahun. 24 tahun ya. 24 tahun udah juga besar ya Mang ya. Besar. Ini kira-kira motivasi Mang itu apa ya Mang yang bisa menguatkan apa namanya bisa tetap eksis untuk usaha seperti ini? Kampung nggak ada perusahaan, ya udah di sini terpaksa ya. Mungkin jalannya begini gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah dari sekarang. Amin amin amin. Oh iya, dengar-dengar di samping emang juga usaha gorengan ini juga salah satu muazin di Masjid Al Ihwan ya Mang ya. Iya, iya. Jumat ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Nah, kira-kira untuk para pedagang yang seperti Amang ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan biar tetap semangat, biar tetap usaha terus sehingga namanya situasi seperti ini kan mudah-mudahan tidak selamanya gitu. Kira-kira ya, bagaimana Mang, ada yang perlu disampaikan? Ya itulah, harus semangat aja. Soalnya kita apa ya, jangan putus asa lah itu. Biarpun penghasilan sedikit, tetap kita semangat.
Thank you.